Sekarang teman-teman buka sabuknya. Di sebelah kiri agak lebih pendek. Tangan kiri, tangan kanan agak lebih panjang. Masuk lewat depan. Bukan lewat belakang, tidak, lewat depan. Oke. Yang kiri, tangan kirinya diam. Tangan kanannya yang memutar. Setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Jadi teman-teman,
Kita berjiwa kesatria, pencak silat seni bela diri, tapi kita juga harus dekat sama Allah. Lima waktunya tidak ketinggal, akhlak yang bagus, harus berkarakter, tidak boleh gampang emosi, harus sabar, dan semua berharap campur tangan dari Allah juga. Jadi setiap jalan ibadah dan ikhlas karena Allah semata, harus ikhlas dengan ibadah dan sesuatu, tidak boleh terpaksa. Belajar harus ikhlas, latihan tanpa suci harus ikhlas, diberi arahan orang tua di rumah harus ikhlas. Baik teman-teman ya, pasti bisa. Yang kedua, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, serta membela keadilan dan kebenaran. Jadi yang baik harus katakan baik, yang buruk harus katakan buruk. Oke? Terus jujur tinggi rasa kebenaran. Ketiga, menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela, jauhi maksiat. Amar ma'ruf nahi munkar, ikuti perintah Allah, jauhi semua larangannya. Jadi kurang-kuranginlah berbuat maksiat, kalau tidak jangan berbuat maksiat sama sekali. Karena ada bahasanya, al-ilmu nur wa nurullahi la yuhdah lil-ashi. Artinya ilmu itu bagian cahaya, al-ilmu nur, ilmu itu bagian cahaya. La yuhdah lil-ashi, tidak akan masuk bagi orang-orang yang buat maksiat. Jadi kalian harus kurangi maksiat kalian, tinggal aku terjauh, jauhi. Biar ilmu-ilmu yang sudah kalian dapat bisa terserap ke badan kalian. Oke teman-teman? Yang keempat, mencari kedamaian dan kasih sayang serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. Carilah rasa damai, rasa nyaman, rasa masalah yang ada, jauhi. Perselisihan, permusuhan, berantem ibaratnya sama teman-teman di sekolah, jauhi. Harus damai dan tenteram. Lima, patuh dan taat pada peraturan-peraturan serta percaya kepada kebijaksanaan pimpinan. Di tapak suci pun kita tidak jauh dari kehidupan organisasi. Dalam organisasi itu pasti ada namanya pimpinan. Jadi kita harus percaya kepada pimpinan kita masing-masing. Oke, patuh dan taat kepada kebijaksanaan pimpinan. Enam, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Teman-teman, kuatkan iman kalian, lekaskan karakter kalian, insya Allah kalian menjadi kuat. Kalau iman kalian redup, akhlak kalian tidak bagus, kalian pasti akan lemah. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, kakak anjurin kalian untuk kalian pahami ikrar tapak suci, karena sangat bagus untuk sehari kehidupan kita masing-masing. Terus berlatih tapak suci, semangat dan harus ikhlas. Berlatih yang cerdas, berlatih yang keras, berlatih yang ikhlas. Aku lakukan masalah.